Sadar tidak? Hampir semua yang kita lakukan berkaitan dengan teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan. Seperti kegiatan presensi, kegiatan belajar mengajar, bimbingan dan konseling, sampai kegiatan transaksi pun juga menggunakan sistem. Kamu bisa loh mempelajari data science, rekayasa, manajemen dan bisnis sekaligus kalau kamu memilih program studi sistem informasi. Menarik bukan? Di program studi sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, kamu akan belajar memanfaatkan ilmu dan teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis. Sejak awal berdirinya Prodi SI di Universitas Jambi hingga sekarang, telah banyak melahirkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Berbagai prestasi membanggakan dari mahasiswa yang memberikan kontribusi dalam kegiatan magang, serta menghasilkan produk dalam bentuk aplikasi. Semua aplikasi yang digunakan di Universitas Jambi beserta pengelolaan servernya adalah karya mahasiswa, alumni, dan dosen Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Terdapat sekitar 60 aplikasi yang dijalankan saat ini. Kurikulum yang diterapkan SI mengikuti program pemerintah dan kebutuhan dunia kerja. Mahasiswa dapat mengikuti program MBKM mulai semester 5 di luar program studinya. Sebagai mahasiswa SI, di sini kamu berhak memilih bidang peminatan, yaitu manajemen dan data science. Tentu saja dengan dukungan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh fakultas. Proses kegiatan belajar mengajar di Prodi SI Universitas Jambi tidak hanya mengajarkan mahasiswanya teori, tetapi juga praktikum dan group discussion. Mahasiswa juga turut aktif dalam kegiatan himpunan dan organisasi mahasiswa sistem informasi. Dengan tenaga pengajar yang profesional di bidangnya masing-masing, mahasiswa sistem informasi diharapkan mampu memiliki kompetensi di bidang analisa perancangan sistem, data analisis, dan teknoprenership yang mampu bersaing di skala nasional maupun internasional. Sebagai alumni sistem informasi UNJA, saya mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan, dan kesempatan yang diberikan oleh program studi. Selama saya berkuliah, tentunya saya mendapatkan banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan yang berkaitan dengan sistem informasi seperti programming, terus juga saya bisa mendapatkan pembelajaran tentang data science di mana itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Setelah lulus perkuliahan, saya sempat bekerja di dunia programming dan saat ini saya berkesempatan untuk dapat berkarir di bidang analis data dan informasi. Di dalam dunia kerja pun, pembelajaran yang bisa saya terapkan itu adalah seperti problem solving. Dan itu saya temukan di pembelajaran programming. Saya sudah sering dalam mengatasi error bagaimana, dan ketika saya mengatasi error pun, dosen mau membantu saya dalam menyelesaikan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen sistem informasi karena telah mempersiapkan kurikulum yang baik dan juga mampu memberikan materi-materi yang saya kira sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan pekerjaan. Mahasiswa SI, ya, Sistem Informasi dari UNJA, yang beberapa kali saya temuin, yang pernah magang di kantor Telkom Jambi, kinerja mereka tuh memuaskan. Kalau program magang ini ada terus, ya tentu saja kita tetap dengan senang hati akan menerima mahasiswa-mahasiswa SI lainnya untuk magang di sini. Mahasiswa magang dari Fakultas Sains dan Teknologi UNJA telah banyak membantu kami BPS Provinsi Jambi dalam membangun aplikasi perkantoran dengan kualitas yang membanggakan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam tim untuk pembangunan pojok statistik virtual atau positif yang kami pasang di pojok statistik perpustakaan Universitas Jambi. Ke depan, kami tetap berkomitmen
untuk terus mendukung dan siap memberikan pengalaman nyata dalam dunia kerja kepada rekan-rekan mahasiswa yang akan magang di institusi kami. Panjang umur akademi. Buat kamu calon-calon mahasiswa yang tertarik mempelajari data science, rekayasa, manajemen, dan bisnis sekaligus, Sistem Informasi UNJA adalah pilihan yang tepat. Kami tunggu kalian jadi bagian dari kami.